Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughdika wal khatim lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdadih. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Solawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah barokah. Amin.
Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamae. Tambah nata dzikire. Ake istighfare. Ake sholawati. Panjenengan pecah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Amin. Beto gendero husnul khotimah. Kajian malam ini bertema cukup menarik, urgensi istiqomah dalam ketaatan. Survei membuktikan beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang sukses yang diantarkan oleh kecerdasan itu hanya berkisar 15%. Sedangkan orang yang sukses yang diantarkan oleh istiqomah, sabar, telaten, tahan banting mencapai 85%. Understand? Ojo arep arep urip sukses nek durung duwe kelakuan istiqomah. Masih omahe apik. Montor duwe, bojo bodine standar. Mirip Sahrini. Kok gak duwe kelakuan istiqomah? Insya Allah tak ada setetes air pun berupa kebahagiaan yang singgah di hatinya. Susah. Apa mana wis ekonomi lemah. Potongan gak ganteng. Nasab biasa-biasa saja, ilmu cumpon, kok gak duwe kelakuan istiqomah. Kula mboten saged nggambaraken kesengsaraan dan penderitaan yang dihadapinya. Gadhe kejegur neraka, nduk donya iku wis kepethuk neraka. Susah. Mari ikuti kajian malam ini dengan tenang, cerdas, dan teliti. Tenang, cerdas, dan teliti. Niki referensine pun waduh pun kula saring pun. Umpama tak sebut kitab-kitab yang saya baca, sama itu mboten semerap sampean. Saking kadae, jadi kantun nyimpulno, nyimpulno. Saya ulangi password Senin malam Selasa yang lalu. Santri oleh kalarupa tapi kudu menang donga. Lah ngoten to? Santri oleh kalah duit tapi kudu menang wirid. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek telu sampean gak duwe, Pak. Donga wis gak duwe. Wirid wis gak gelem, tirakat ya wis gak gelem. Lamun sampean gak pernah menemu kesuksesan, kebahagiaan, jangan menyalahkan orang lain.
Ayo cerdas pinter nangisi awake dhewe-dhewe sadurunge ditangisi wong liya. Understand? Kadang-kadang tatkala kita gagal, tidak mau evaluasi secara jujur, tapi nyalana wong liya. Aku tadi ngene kok polahi kok. Lho lha apa polahi kok? Jadi nek dek gagal itu ding wong liya, nek sukses dipek. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Stop. Niki nek sing ngrungokno sarjana, paham wis, Pak. Tapi nek sing ngrungokno kelas sarjana. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Stop. Gak usah digodok nang laborat. Nek sampean nekani majelis ngene kok ati sampean ayem, seneng, masyaallah. Iku dodono nek sampean iku wong mukmin. Kepeduk dulur santri sampeyane nduk majelis dzikir, diwacano Yasin, diwacano rotib kok ngene tok. Pikirane melayang kemana-mana. Itu tanda kutip hatinya dalam kondisi sakit. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Sampean tak takoni gak usah jawab brawoan. Sampean tahu aduh hati sedih tatkala ning ngrasani wong. Dengar lapo aku mung gak ngrasani. Saya ulangi. Sampeyan tahu menyesal gaweton polae ngenyek wong rasani wong. Nate. Cukup satu password iki. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Wong mukmin nek temenan nek nglakoni perkara-perkara sing elek, itu penyesalannya luar biasa. Diterang nang ngene moto ni jek bening ya apa. Sedina wau lho sampean dikata pundi, masyaallah. Dikire nang Allah karo laline. Sing wani jawab kayak dikiri dahulu kita jak besanan. Kari telu anakku lho. Pak. Buka Qur'ane karo buka HP-ne kendi. Kadang-kadang tuwek karo tuwek HP-ne telu. Wis tuwek rebutan HP karo putune. Ya Allah. Hati anak putune besok aja maca Quran aja ditangisi. Kenapa? Orang tuanya tidak mentautkan hati anak dan cucunya karo Al-Qur'an. Kecilit cekeli HP. Sak kiai-kiaine yang ngono. Nek kiai biyen niku sing dubene tas becak iki HP-ne. Ketahuilah, perasaan bahagia dan sedih, cemas dan tenang bersumber dari diri kita sendiri. Stop. Pak. Hati wong sing seneng, susah, cemas, tenang, itu kembali pada dirinya sendiri.
sering saya katakan bahwa pikiran kita ini, hati kita ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sumber penyakit, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai saya kena pengobatan lewat pola pernapasan. Ono senam sing gerak nebol niku. Ternyata bagus yo. Mak ini tak senami. Tak cacak seberapa jam niku wis keringetan banyak, hebat senami. Nanti mak gerak nebol tok. Wis gak apa-apa cek dipotong iki. Memang kromo inggile gak ono. Aku lo ngomong rektum yo gak paham. Rektum kan istilah biologi. Bahasa akrabe? Bahasa akrabe? Bol. Ditarik, dilepas, ditarik, dilepas. Karena ingat di kemarau terus. Coba sing manuke gasok miber-miber. Miki kula ajarane senam niku. Punya efek tengah bukan efek samping. Efeknya efek. Serius. Diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Stop. Pak. Doma gue belajar pidato. Diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Banyu ini diwadahi gelas, bentuknya ya tadi. Banyu ini diwadahi cengkir, bentuknya tadi. Urip ya ngono, dikai seneng ya seneng, dikai susah ya susah. Salah dhewe urip kok susah. Ketigo susah, rendeng susah. Endi wonge? Gak teko ah. Diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Nek wong awam juga paham. Dulur, urip iki digawe seneng ya seneng, digawe susah ya susah. Wis gak duwe, gak ayu susah, gelis mate. Gelis mate yuk. Gak usah susah-susah, malam Selasa ngaji rene jawale pencerahan ya. Matek sawaya-waya cek dicatet dadi wong panjenengan insyaallah cinta jihad melawan kebodohan. Amin. Sampeyan gak usah jihad ngebom hotel, gak usah ngebom gereja, gak usah ngebom insyaallah Borobudur. Jihad sampeyan sing penting adalah jihad melawan kebodohan. Beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nate dipun datangi tiang serba susah. Syekh urip kula ni susah men ruwet men utang kula kawadah. Cara zaman saiki kula niki tombok balik bereset men.
Insyaallah susah pun. Wong jenenge ratune wali, Pak. Kejadian sekian ratus tahun saya angkat sekarang tasih mboten ketinggalan zaman. Tinggal bagaimana seorang mubaliknya mengemas bahasa komunikasinya pada era sekarang. Wali ini jawab cerdas. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada tiga tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, golek ono atimu sing wis suwe ilang ing dalem telung panggonan. Siji tatkalane awakmu maca Al-Qur'an, loro tatkalane awakmu nduk majelis zikir, telu tatkalane awakmu ono sepertelune wengi sing terakhir. Jika kamu belum menemukan hatimu, berdoalah kepada Allah untuk meminta hati yang baru. Karena hatimu dalam kondisi rusak. Pak. Dadi nek sampean uripe kok susah. Pikirane negatif, pesimis. Itu berarti hati sampean telah lama hilang. Kata Jalaluddin Rumi, bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hatimu yang sakit, pergilah mencari kekasih-kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek dokter jasmani muake, Pak. Golek dokter rohani iki sing rada angel. Karena fakultasi soalnya. SKI itu SK gubernur, itu SK menteri kesehatan, tapi SK teko langit pun juga. Nek karena SK teko langit, mboten kuat ngeramut wong saiki, Pak, wong wong bulet, bulet. Durung ana seminggu kepungkur iki kula ditangisi seorang mubalek teko Malang diundang nang Surabaya lho gak iso mule mubalek. Panitia ditelepon tambah ono rek gak iso mule aku. Lah wong nyewa Grab. Klenting-klentinge gak cukup dikem bayar sewan. Ditelepon panitia tambah ono rek. Gak iso mule aku. Gak direspon mandem mampir mrene ketepan aku doma. Ngawak soto greges. Ono apa Ustaz? Jane iki mboten pantes ya laporan teng sampean tapi laporan teng sinten? Mun saged mule kula niku. Terus. Wis tak amplopi tapi ya tak tuturi. Sampai nek diundang wong ngaji sak durunge metu teko omah sampean mangan sing wareg. Sampeyan sangu dhuwit sing cukup. Sebab gak cok wong ngundang kiai ngerti kiai. Kecuali nek gelem geser duduk kiai maneh dadi semi artis gawe manajemen diundang wong langsung metu angkoe. Bisaronya sekian, hotelnya sekian, supirnya sekian. Iku ya gak salah penyelenggara manajemen. Nek sampean iki bener-bener berjuang di jalan Allah dadi mubalek, sak durunge budal sampean mangan sing wareg, usahane sangu, mbok menawa nemu ngene iki sampean Kang. Dadakne wong iki takon, sampean nate ya ulangganan. Sampean kene pisan ae. Delosor. Awake puluhan tahun wong ngundang ngoyo waduh ya barokah.
parah ini temen, ketepik. Dorong karuan omai ku pawah dan terapi gede ngerti kia itu karuan. Kadang-kadang wangi omai elek sarungi gonok piring tu sarung piring lenting. Ati onok sarungi gonok piring paham deh? Lenting lenting. Neko ge? Masya Allah lo mande kia ya. Kadang-kadang setil jahat yang wah minyakin walos. Eh tetap saja balik. Teman ni, mau balik. Nek tundang wong ni mangan lo sewarek, sanggung wong. Kak kape wong undang ngerti kiai. Aku no, aku paling ke diamu sing wedok. Iki kok metu suwengi gak ana apa-apa. Perjuang iki, perjuang. Apa meneh wong bunyaine wis ora lipo. Wis ora Giant, wis ora KFC. Kadang-kadang uang-uang itu ndelok kiai ku Masya Allah dianggap kiai ku sakti. Gusali loro, lu mosok Gusali sok loro. Ngono uang-uang itu Masya Allah uang nabi ya loro pemain ku. Jadi Insya Allah mosok Gusali sok loro. Gak percaya aku. Lu cakek wong delok sujud pandang ngono yo. Ya Allah. Sakit ya ban. Bisa dilanjut? Golek ono atimu sing wis suwe ilang, nduk ing dalem telung panggonan. Siji tatkalane awakmu maca loro tatkalane awak munduk majelis dikir, telu tatkalane awak mu onok sepertelune wengi sing terakhir. Nek dorong isok nemok no hatimu sing ilang kocik susah saya menjaluk nang Allah ganti hati yang baru karena hatimu dalam kondisi rusak. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Orang yang hatinya telah hilang, akan sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Dan tidak terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Stop. Mas ono Agus, hati hilang, wong nemplek donjero. Jadi aku gak gelem srekalan, Pak. Wis gak layani wong goblok lah aku. Entek-entek umur. Orang yang hatinya telah hilang akan sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Dijak nglakoni api ku mabot. Alasane ngono, argumentasine hebat. Ayo ngaji. Ngaji kan panggilannya kiai, awak itu tuh kiai lah. Semakmuman lah untuk omai lah. Ngomongin yang sufi. Cak ngaji ngomongin bisnis, maklaran bisnis. Kemunculan bahasa, gak ada segini kawano. Mungkin wong saiki muncul-muncul. Jomblang mediator. Nek piye nek jomblang? Saiki medi. Cocok iku biyen tim sukses. Mulai sing sukses iki waktu Indonesia Barat.
Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Vibro, Aviavi, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Disini, wis kalah disini, ini besok itu barean, Riko. Insyaallah. Ya Allah, apa yang selamat ini, ketik. Pak, setengah tondo nih wong sing atine ilang, mboten gak ada gairah, mboten gak ada semangat, gak ada keinginan mendekati nilai-nilai kebajikan, dan tidak terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Ini kemau ngerasani uang wiritani tapi gak tahu susah, macam ini hati ini rusak, gini betul? Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran. Sama tak tunggu pikiran ini sehat. Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran dan kecerdasan. Sama tak tunggu pikiran sehat dan cerdas. Tapi kudu balik berdasarkan survei. Wong sing sukses lan berhasil sing diterno kecerdasan iku mek 15. Tapi wong sukses lan berhasil sing diterno istiqomah, sabar, telaten. Insyaallah mencapai 85%. Syukur-syukur sampean wis cerdas lan istiqomah. Gak kena dilawan, Pak. Wong montor gak mogok disurung. Ya apa gambarannya anak motor gak mogok disurung sing nyurung deloser apa mboten? Kecerdasan dan pikiran mendorong seseorang untuk berpikir. Berpikir menyebabkan munculnya keinginan. Keinginan menyebabkan terjadi suatu perbuatan, dan perbuatan yang diulang-ulang menimbulkan kebiasaan. Iki es telu, Pak, duduk ngaji rutin jane pelajaran es telu nih. Saya ulangi. Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran dan kecerdasan. Kecerdasan dan pikiran mendorong seseorang untuk berpikir. Ati wong ini cerdas, pikirane ku jalan terus, Pak. Ojo nurut wong sing loyo-loyo ya lah, Dik. Kon atas nyambut gayo sapiring, Dik. Kon gak nyambut gayo sapiring. Iku wong menyene wong sampel iku. Kon ngaji yo matek, Dik. Kon gak ngaji yo matek. Padha-padha matek, Dik, gak usah. Wong gendeng iku. Ono mana omongan wong gendeng diterang lebih sana. Ojo tuku sapi, ojo tuku wedhus sik soro. Gak eno kandang, ngeritno diang. Lo tuku sate nih dek, mati mangan mo. Bu paham bu enggak zaman bahasa. Ojo tuku sapi, ojo tuku wedhus soro dek. Gak eno kan? Ngeritno insyaallah diangi alu praktis tuku sate marono. Wong kula meneng-meneng saiki nek esuk ngeritno jaran insyaallah nemen kali putu dari nek coba kali putu ya Allah putu kula njaluk jaran urip nih kula Pak. Tukar lunga tak tukar nampak tu. Duduk ikut mbak sing sok melaku ikut. Ya Allah. Esok turun ngurus bujus ngurus jaran. Ya Allah. Mulai bener. Sing diarani wong sugi. Iku wong sing sedikit butuh nih.
Dadi dipiriti sugih. Sapa wong sugih? Ya iku sing wong paling sedhithik botone. Kira-kira ana uang sing siji mok duwe sepeda engkol, sing siji butuh duwe mobil. Butuhne kendi sing sepeda engkol karo mobil. Mulai sampean gak dikeki montor panjene ya gak iso jagar kapot. Mene di montor iku mikiri uliye, mikiri supire, ngene mboten? Nah sepeda engkol kalau kayak apa serbeti geledak nebek. Pak, Pak, insyaallah kamakola Ali Masyuri. La tatamanna hayatan thayyibatan ida lam yakun ladaika sulukun mustaqimun. Ojo arep-arep urip enak nek durung duwe kelakuan istiqomah. Istiqomah iku bahasa Arab. Cara Jawae ajek. Bahasa Indonesia rutin. Insyaallah bahasa bumi sholawati kontinu. Napa pak? Bahasa sholawati bumi sholawat maju banyak ni. Nek nduk bangil kau nak kontinu. Insyaallah pemani balong bendoi. Bahu sholawat Muhammad. Nah, sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada insyaallah padosi surate dhewe nggih sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan juga orang yang telah tobat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tak tungan istiqomah. Berkah. Berkah umure. Berkah rezeki. Berkah anak turunnya. Al-khitabu lin-nabi khitabun li ummati. Ndindi khitab sing ditujukno marang nabi juga ditujukan kepada umatnya. Perintah istiqomah yang ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat beliau. Karena setiap perintah yang ditujukan kepada beliau juga ditujukan kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dan paripurna. Adalah manusia yang paling istiqomah, selalu melaksanakan perintah Allah. Hal itu karena beliau menjaga sifat istiqomah sebagai salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini seharusnya dimiliki setiap muslim agar tidak mudah digoyahkan tantangan dan rintangan dalam menjalankan ajaran Islam. Dikembang Noah kan ini keterangan ini. Lebih-lebih kula kali sami urip di era global. Maraknya banyaknya aliran-aliran sesat dan aliran sesaat. Supaya gak gampang goyah, gak gampang bingung, panjenengan kudu duwe amalia-amalia sing istiqomah.
istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah ngaji. Amin amin. Dadi ono aliran opo gak kaget. Alas. Wis terangno yai. Moso ono anabi nduk Jombang. Tenduk Jombang ono wong aku dadi nabi wahyune nemu nduk Berangkal. Rungokno. Kok gak ada watu kosek. Juga ada pengikutnya, juga ada yang percaya apa? Karena tidak punya modal istiqomah. Malah berdasarkan salah satu penelitian dokter, di republik ini nanti akan banyak nabi-nabi palsu. Iku yono sing ngendesen, yono karepe dhewe polahe utange akeh ngaku dadi nabi. Dipepes wong marang aku dadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan perintah Allah SWT dengan konsisten, dengan istiqomah. Hal itu karena beliau menjaga sifat istiqomah sebagai salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini seharusnya dimiliki setiap muslim agar tidak mudah digoyahkan tantangan dan rintangan dalam menjalankan ajaran Islam. Menurut bahasa, istiqomah adalah tegak atau lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yakni agama yang lurus yang tidak bengkok ke kanan dan tidak pula bengkok ke kiri. Lurus. Hal itu mencakup semua bentuk ketaatan baik lahir maupun batin dan meninggalkan semua larangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Top ngaji dalu ini. Ojo arep-arep urip enak nek durung duwe kelakuan istiqomah. Wirid mau nek sampean gelem maca bismillah tok tapi sing wajet. Kena diharap berkati pak. Sama tak izazah yo lala lali ya. Sama kan tahu izazah. Maca bismillahirrahmanirrahim 786. Mari subuh. Sama doki almarhum almakbulah kiai maksum Ahmad Tanggulangin. Semerap. Ini kewirite andalane nambung bismillahirrahmanirrahim 786. Tapi sugeng lah, wongnya kalau gak mau iya, wong wirit sampean mak bismillahirrahmanirrahim itu. Riku aku roh jadi sampean aku roh. Nek Mbah Romli wiritani ya Allah ya Qadim. Mbah Khalil Bangkalan wirite sallallahu alaihi. Sampean nopo? Karena sing dicekel, ngene mboten? Kepethuk Habib piwo dikeki diwaca sing lawas ditele. Kepethuk Gus Nyar nisore wlingin dikeki diwaca sing lawas ditele. Pak. Niki lho. Pada suatu hari beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pernah ditanya tentang istiqomah. Lalu ia menjawab, kamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mati. Kocomote tauhid berarti. Jadi menurut Abu Bakar sing diarani istiqomah itu kamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Iya Abu Bakar memaknai istiqomah sebagai keteguhan di dalam tauhid. Abu Bakar jawab ngeten ini bukan tanpa alasan. Beliau berpegang dengan
Al-Quran pada surat Al-Fussilat ayat 30. Di surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafsirkan ayat ini bahwa mereka tidak menoleh pada selain Allah, fokus. Jika hati istiqomah dalam makrifatullah, benar-benar takut kepadanya, mengagungkannya, mencintainya, berharap, berdoa dan bertawakal kepadanya serta berpaling dari selainnya, maka seluruh anggota tubuh akan istiqomah dalam menaatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasane Sayyidina Abu Bakar diteteno. Karena sesungguhnya hati bagi manusia adalah sang raja bagi seluruh anggota tubuh. Sedangkan semua anggota tubuh adalah pasukan dan rakyatnya. Jika rajanya istiqomah, seluruh pasukan dan rakyatnya ikut istiqomah. Syukur Pak ini Pak. Anggota tubuh yang perlu dijaga keistiqomahannya setelah hati adalah lesan. Karena lesan adalah juru bicaranya hati. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa? Tapi dalamnya hati bisa dilihat dari ucapan ini. Uang itu ngomongin baulet, berarti hati ini rau. Ngomong baulet, merem-merem. Waduh. Kula wau nemu tamu, ngomongin baulet. Teko awal, teko A sama Z itu lho gak ada maksudnya. Tak rungok nois. Tangan mbak lho, yos. Ini tak lihat, lade ini pada gendeng. Jadi ngomong tengkulo, teko mari salam, sampai tak bungkasi. Kasarnya digura alus. Itu gak ada maksudnya. Cara itu semua itu semua apa tahu bawa belakra. Kali ngomongin tu, masya Allah. Jenengan mirsani, yai MU menang 1-0 loh. Wangi itu MU barang. Oh, masya Allah. Atau setuju kau tak jeluk kat deko. Nyangon ni pak loh. Kali penutupan ngomong MU mang loh. Nah, delok profile wonge, masyaallah koyo gak masuk akal. Lho Liga Inggris iki. Menang ya 1-0. Polai musuhne niku strikere mboten main. Sopo? Kirangan supe kula. Waduh, dadi wong iki wong apik iki mang bener. Insyaallah dadi ngene memang laporan hasil MU 1-0. Wis adoh nduk lengkeng tak celun sana. Ah, Inggris ini 1-0, Pak, menangi gak akeh ya sangune ya gak akeh-akeh. Lho kok iso?
Aduh, itu kok jabanan namanya kiai, kok gak berita MU satu? Kok lalar gawe? Insyaallah. Bisa dilanjut? Insyaallah. Insyaallah. Kemuka tadi keterangan sing barokah. Iki ditetuno hadise sampean cek mantep. An Abi Said Al-Khudri rafa'ahu qal ida asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fatakul ittaqillaha fina fa inna ma nakhlu bik fa inistaqamta takumna wa ini wajadtak wajadna rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Apabila anak Adam berada di waktu pagi, anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lesan dan berkata, bertakwalah kepada Allah dalam memimpin kami, karena kami sesungguhnya adalah pengikutmu. Jika kamu menempuh jalan yang lurus beristiqomah, kami juga menempuh jalan yang lurus. Dan jika kamu menempuh jalan yang bengkok, kami juga menempuh jalan yang bengkok. Tegasnya, istiqomah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perilaku, dan niat. Semuanya itu terlaksana karena pertolongan Allah, dengan Allah, dan di atas perintah Allah. Seorang ulama mengatakan, jadilah engkau pemilik istiqomah dan jangan menjadi pencari karomah, karena sesungguhnya nafsumu terus bergerak mencari kemuliaan, mencari karomah, sedangkan Allah menuntutmu untuk beristiqomah. Kemuliaan atau karomah yang paling besar adalah menetapi akhlak istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sebagaimana daipun Kanjeng Nabi singgul wau wonten mukadimah qaul kala wau An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu an lu akhadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim. Rawi Muslim. Sufyan bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat tentang Islam kepadaku yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada siapapun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian tetap lalu lurus. Sering kula terangkan hadis ini, mboten bosen-bosen kula. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Sampeyan delok rene ya. Pira, Pak? Muka-muka sampeyan digawe dua hal iki. Yang pertama, istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Bila istiqomah mengaliri hati, menjadi hati yang bersih. Amin. Nek wis uwangi atine bersih, mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Uangin yang hati ini bersih, ada ruang kesediaan dalam menerima nasihat. Bahasa pojok kampungnya gampang dituturi.
banyak sekali nih. Bila istiqomah itu mengaliri akal pikiran, menjadi akal pikiran yang cerdas. Lebih-lebih cerdas membaca tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ketok gerimis, banyu logur teko langit. Subhanallah. Alangkah indahnya, alangkah sopannya, alangkah teraturnya Allah menurunkan air hujan ini. Yang tidak bisa dibandingi dengan teknologi, teknologi secanggih apapun. Insya Allah ngayak banyu selembut, sesantun dan sesopan itu. Gini betul? Ya apa banyu ini lugur sak gelas-gelas ini. Pak. Duwe nek gremes iku lemar ono sono pelangi niku. Jare wong Jawa ngomong udan telak ya. Ngono kluwung wae masyaallah. Iku tumrape wong sing istiqomah yang mengaliri akal pikirannya cerdas. Delok ono tek mripate. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketok kembang mekar, warna-warni indah. Nek wong istiqomah sing ngaliri akale. Subhanallah. Pabrik cet ndi sok nggae warna ngene. Tapi nek wong goblok mbanyene kembang. Ngerti ya? Bila istiqomah mengaliri harta benda menjadi harta yang barokah. Dibelanja nuduk dalan-dalan ya Allah. Kiai kok akhir-akhir ini kok kemarin loro ika kan sing dipikir. Sing dipikir itu kok santri, tukang sama jaran. Ya Allah. Mungkinan ini kalau tinggal melayu teng batu, kok ngerasakan ya bisa aman insya Allah. Nuk mbah tu dirubung wong ngake tambane. Goblok tak delepno. Roto-roto sambat. Lha kula mriki wau wong ngindani wong sambat sampean rub. Ya wis, mule wis. Mule. Nuk omah dirubung wong. Waduh, ngapa. Aduh. Lah kula nek disambati wong mboten mikir mboten saged. Polahe normal. Ngene mboten? Insyaallah. Sampeyan mriki manglembean tangan loro alias gak ngopo-opo, Bu, isine sambat. Jawab enak, ndak mboten sambat teng sampeyan teng cinten malih. Sampeyan eblas kaya ngin kursus teng pundi? Nggih teng sampeyan. Istiqomah itu menempuh jalan yang lurus, yakni menjalankan agama dengan teguh dan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak. Pak. Insyaallah istiqomah itu menempuh jalan yang yakni menjalankan agama dengan teguh dan tidak menyimpang darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Hal itu mencakup menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan agama. Tegasnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah nasihat yang mencakup seluruh ajaran agama. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tulis, ada 7 langkah cerdas mencapai istiqomah. Sampeyan tak dungakno istiqomah. Pitu iki sampeyan duwe siji wis hebat sampeyan. Nek pitu iki sampeyan duwe wah iso mibel, iso ngecat langit sampeyan. Serius, iso ngecat langit sampeyan nek duwe pitu iki. Ditutupno pitu iki.
Langkah cerdas pertama, bertegang teguh kepada Allah. Langkah cerdas yang harus kita lakukan agar kita dapat beristiqomah adalah berpegang teguh kepada Allah, agar dia Allah memberikan taufik untuk beristiqomah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Ali Imran ayat 101. Wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap kali hati seseorang semakin bergantung kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya, ia semakin dekat dengan kebenaran, mendapat taufik dan beristiqomah dalam mematuhinya. Itu karena hati seorang hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Penyayang. Allah lah yang membalik-balikkannya sekehendak-Nya. Mulai hati ku sepertian detik bisa berubah. Nah, nek sadurunge salam salat iki sampeyan ndonga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Karena hati itu dalam sepertian detik bisa berubah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, ya cepat. Bersegera untuk taat kepada Allah. Cok ditunda di mana? Sing cepet-cepetan, sing agi-agi wis ke. Sebagaimana firman Allah, wa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka insyaallah nurut rumi itu jangan berjalan menuju Allah, harus berlari karena umur kita sangat pendek. Nek melaku kalah banter me wong. Berlari insyaallah segeralah menuju ampunan Allah. Ojo ditunda-tunda maneh. Understand? Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Pun. Sing pinten dak niki? Ketiga, catat. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai tempat kembali tatkala kita dihadapkan kebingungan. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat tatkala kita mengalami kesusahan. Amin amin amin. Cok sampah santri bumi sholawat gak duwe Quran sing apik. Terus nek dhele Quran gak usah didelen dhukure pogo ya. Ditaruh di tempat yang mudah dipandang dan mudah diambil. Kula sering nek nami santri kula tak delok kok Quran yang apik durung tau dibuka, Pak. Dilaminating. Lha iki Quran diwaca tegeji materare. Hen, kok ditutupno. Senen maneh 4, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menaati Allah. Balil waladina jahadu fina lana diyannahum subulana wa innallaha ma'al muksinin. Jika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk taat kepadanya dan meneguhkannya di atas jalan yang lurus. Nek sampean istiqomah ngaji, insyaallah ditulungi sampean. Jika ngel-ngel jemanoe. Nek sampeyan jamae petel, ngajine petel, dresi Quran petel, maca selawat akeh. Insyaallah wirite petel insyaallah ditulungi sampeyan. Dibimbing, dipayungi. Usume wong susah sampeyan didumi bunga. Usume wong iwu sampeyan dikai gam.
Mas ngono ae tak simbolne. Nomor pira saiki? 5. Mencari ilmu dan berdakwah. Dalil endi? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semuanya memaklumi bahwa seorang hamba yang tidak berilmu akan menyembah Allah dengan kebodohan. Adapun orang yang berilmu mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya itu membantunya dalam mewujudkan penyembahan kepada Allah sebagaimana yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempelajari ilmu lalu mengamalkannya dan mengajak manusia untuk menyembah Allah, maka apa yang ia lakukan menjadi salah satu sebab terbesar tercapainya istiqomah dalam ketaatan. Golek ilmu dilakoni ngejak wong, golek ilmu insyaallah dilakoni, selain dilakoni kanggo awake iso nular-nular nomane nang wong liya nang masyarakat. Understand? Niki sing nggarek atiku marem. Kehebatan umat Islam Indonesia ini masya Allah, majelis-majelis seperti ini masih banyak di mana-mana. Ini menjadi kekuatan tersendiri insya Allah bagi umat Islam Indonesia yang hari ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia, bahwa kekuatan umat Islam bukan di Timur Tengah, kekuatan Islam dunia adalah di Indonesia, khususnya di Jawa. Khusus di mana Nduk Jawa serius nih, Jawa Timur masya Allah wong marhabanan lho kono-kono. Habib saya ini rawu untuk Jawa Timur roto-roto warik nom-nom sing teko bunga bapak lah sing tuwek-tuwek kari matanya gak teko bapak. Wah ya begitu juga nek seleng iku manggung sing teko ya arek nom-nom kau si ireng-ireng ngono. Nek seker mania payamai putih kuplu tapi sayang ya kususu ban copet-copet ya kan anda wis tengok atak semua masya Allah HP digerapak kulo duwe tentara ndo menyiki santri kesayangan kulo tentara tapi sabar sabar wong nyene wis ben Habib sendo ngene lho sing copetan ya iku. Tawa ada maksud kula zaman sing iso nyekel copet Pak kirangan boten kroso ya kula dikokok. Tak ngaji mang, wis ngaji. Sabar tentara sabar. Tapi lu tuwa mak muasik ngene kerap aku. Waktu copet sak Surabaya wis noblek-blek melok eh. Ya adaptasi ya kupluan ya. Masyaallah. Malah diwara Habib saya ngomong sing hati-hati eh awas HP-HP siap. Hati banyak copet. Dari copet itu silakan Bik bicara wong sama-sama iki kan gak ketoro. Mesti deleng lah di mana-mana ini. Enam, bersahabat dengan orang yang soleh. Sama entah dengan konconi api-api. Pesan kula berangkat dari dawuh seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tashab malla yunhiduka khaluhu wala yadulluka ala Allahi makaluh. Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Maksud carane Jawa. Ojo kekancan karo wong sing keadaane mboten saged bangkitno semangat panjenengan. Lan ucapane mboten saged bimbing sampean nuju nang dalane Gusti Allah. Jelas ah?
Nek uang iku loyo tauhite, loyo imane, loyo ibadai, loyo pikirane, loyo perjuangane, aja dikonco rusak sampean. Paham napa ten? Wah, apa dia urip soro-soro berjuang-berjuang wis ngeloni bojo po ngandel susu dek. Nek setan bangsa setan diwacana kursi beres. Sing angel ya musuh setan sing arep disamsui. Nek setan bangsa setan jin lan liyane diwacana bismillahirrahmanirrahim sayum fil ardi wala bisama wa huwa samil. Wah minggir kabeh. Diwacana kursi minggir kabeh. Tapi nek setan-setan sing arep bentul biru. Wangel iku. Insyaallah. Aja kekancan karo wong sing kaadaane mboten saged ndorong semangat panjen. Semangat apa? Semangat ibadah, semangat bekerja. Ngerti nggih? Semangat ngaji. Sampeyan betul, aku nek kumpul iki lho ngaji kumpul rusak. Dijak menggo ono alasane. Sampeyan kudu evaluasi. Iki ini tak konco terus gak kau bernaji aku dijak bisnis-bisnis gak tahu hasil belas yang diurusi pedang samurai keris yang sok ngadek singkir geni kita tak cerita tuban itu tahu no praktek keris singkir geni tempat mono trik mamot amuniak nublek sepatune polisi kobong arek iku ketokno keris sing ngene keris ketokno kobong sak keris keris ya. Pak tadi santri-santri kula tak jak berpikir sing wajar rasional ilmiah gak usah kelenek-kelenek ya wis gak erae wis iki wis era digital iki paham nggih. Mene-mene ki ngaji ki kira-kira 10 tahun kas mboten model ngene, Pak. Cukup online tok aku teko omah sampean. Di laptop dewe-dewe kaya anu liwat WA WA ngono ya? Iya. Lha sakit. Sampe tak dungan kaya ini cikoncone api-api. Amin. Wong soleh-soleh. Amin. Si nomor pitu sampe naik kebiri sama sing kenceng dungoi. Ya? Amin. Sing ngakelan kenceng dungoi. Sembuarang sampe jebok dungo cek barokah ya. Amin. Insyaallah. Sampe dungo. Kati mangan bismillahirrahmanirrahim. Kati ngeloni bojo jok lalu bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sampean tahu ada yang ngangkelon ada bismillahirrahmanirrahim. Mulai anak gak kena diwatur balas. Ya Allah, dituturi munggah meja. Jauh duit gak dikei TV dijejek. Banyak sogol leh. Nah, sampean kudu mawas diri kira-kira wawiyen waktu produksi ini itu gak diawali maca bismillah. Mangan mawon nek diawali bismillah barokah, Pak. Kekuatane sing duwe awak iki barokah. Dengan ngaji boleh rusak. Kita hajat rusak. Nek mau sampean santap ae ya wis. Ya dengan ngaji. Lama kula takon di wong kula lho Gus kena penyakit napa? Napa oh kula niki ben ngrungokno khotbah mesti turu. Nek bengi ndok omah gak iso. Dadi kula nek kepengin keturon yai jemuan ngrungokno khotbah. Dijawab ah. Dijawab. Mang wis ono. Dadi nek ono wong ngono khotbah kok keturon, atine ilang iku. Nek atine ana lan urip dihayati apa isine kutbah iku, Mas?
Oleh turu oleh gak konsen. Saman jelok wong sekak yo. Wong sekak sing pinter kemungkinan 3 langkah iku wis diitung. Nek aku nyekel jaran mrene, mesti wong iku iki tutup iki. Jadi selain langkah-langkah awake dhewe iku diitung wong catur itu, langkahnya orang juga harus diitung. Nek aku jalakno iki concom iki, lambat aku, mesti wong iki betenge iki mlebu. Nang sekat ngawur marang mlaku ya lembut. Ya lembut, kudu diitung. Dadi mari delok wonge, delok kekuatane musuh. Iki tak serang iki iso bertahan apa gak apa kuat apa durung. Lah wis skala posisi spekulasi nggae problem-problem jebak-jebakan wis skala posisi. Ngono catur, tak delok iki aku tau wis kate kalah posisi, apa napa tak tinggal ngoyo wis. Wis jenenge wis kalah wis iki kae wis kupu wong keliru cet mati wong langkah-langkah gini ya psikologi wis padahal wis kalah dik rasane sak tak ngoyo sik. Nah setelah tak tinggal ngoyo tak jebret wong pikirane anu wis rumangsa menang ngawur jebret blunder tak cet. Jadi untuk lipat pintu, selain lihat kekuatannya, terus kekuatan musuh didelok. Kedip-kedip coy. Wes, kamu manfaat. Santri oleh kala rupa, tapi kuduk menang. Oleh kala duit, tapi kuduk menang. Oleh kala pangkat, tapi kuduk menang. Tak dunganane. Cek menang dongo, menang wirid, menang tirakat. Sampe nam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa khusnul khawatim wa istaskal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Karim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjenengan paling selamat iman kula, agama kula, awak kula, keluarga kula, santri-santri kula, jamaah kula, dunia kula, akhirat kula. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjenengan paringi kiat iman kula, perjuangan kula, istimewa kula, istiqomah kula, ekonomi kula, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.